satu gado-gado legendaris di Tanjung Pinang. Nah, jadi kenapa gue pengen review di gado-gado ini? Nah, ini namanya gado-gado Gembira. Nah, jadi waktu dulu gue masih sekolah, nah gue masih sering makan di sini. Dan sampai sekarang nih udah, gue rasa udah hampir 20 tahun, ini masih tetap ada. Nah, jadi ini udah bener-bener legendaris. Nah, dari dulu kalau nggak salah gue makan tuh harganya masih 3.000. Nah, sekarang gue belum tahu harganya, belum bayar. Nah, ini kebetulan di Tanjung Pinang, dan sekarang gue pengen review apakah rasanya masih sama kayak dulu ya. Nah, jadi di sini ya dia gado-gadonya biasa, ada sayuran mie, kemudian ada dikasih telur, nah terus dikasih kerupuk udang. Nah, ini benar-benar kerupuk udang asli. Nah, ini gue ingat ini sama persis kerupuk udangnya dengan yang waktu gue SD masih makan. Nah, kita mau cobain rasanya apakah masih sama. Oke guys, sekarang gue pengen cobain gado-gadonya. Ini kamu bisa lihat. Nah, oh ya, dia selain itu juga ada potongan kentangnya. Gue cobain. Ini guys, potongan kentangnya. Rasanya itu menurut gue masih persis kayak yang gue makan dulu. Jadi ini benar-benar enak. Kuah kacangnya itu tebal, kental, terus tekstur mie-nya juga mie kuning biasa. Nah, cuma campurannya itu banyak topping-toppingannya. Dan yang paling bikin enak itu ini kerupuk udangnya. Jadi ini benar-benar terasa. Kalau di Tanjung Pinang begini, kamu mau jumpain makanan legendaris itu memang banyak legendaris yang menurut versi gua yang udah puluhan tahun. Jadi ini gado-gado yang udah puluhan tahun guys. Oke guys, gado-gadonya udah mau habis. Nah, ini tinggal suapan terakhir. Nah, ini gua mau campurin mie-nya sama kerupuknya, juga telurnya. Oke guys, suapan terakhir. Jadi makan gado-gado ini serasa kembali ke zaman sekolah dulu. Udah lama banget, udah puluhan tahun gak pernah makan. Nah, bagi kamu yang di Batam, ini juga ada cabangnya di Nagoya. Ini gado-gado Gembira. Gue udah tanya sama AI yang punya. Nah, yang di Batam itu kakaknya. Jadi resepnya itu persis sama. Harusnya rasanya itu pasti sama. Oke guys. Oke guys, sekian dulu video dari gua. Sampai di sini dulu. Kalau kamu suka, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe ya guys. Terus dukung channel ini, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Dan...